Kembali Dolok FC. Iya. Oke, Dolok FC melakukan umpan. Halo sahabat Mayamix Channel, jangan lupa ya untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih. Kapten maju ke depan, yang lain hijau jalan. Hola Mania, kita berjumpa kembali di laga persahabatan Crocodile FC dari desa Ujung Jaya, Kecamatan Bidasari, lawan Dolok FC dari desa Tugana, Kecamatan Tugja. Oke, jangan pakai lama, langsung saja kita saksikan. Oke, babak yang pertama dimulai. Crocodile melakukan umpan. Wow, skill yang luar biasa, begitu lincahnya, tangkasnya, kaki. Oke, Dolok MC. Crocodile tendangan jauh. Oh iya, Dolok FC. Berbahaya. Iya. Oh, sampai terjungkal. Sangat seru sekali. Kipernya luar biasa kuat sekali dari tim Crocodile. Kembali Dolok FC. Iya. Des. Iya. Gol. Sekali pemain yang cukup keras sekali dari pemain Dolok FC mampu merobek pertahanan Crocodile FC. 1 untuk Dolok FC dan 0 untuk Crocodile. Oke, Dolok FC melakukan umpan. Satu lawan satu.
Okay. Dolok FC mampu ditangkap dengan tenang oleh penjaga gawang Crocodile. Oh, saya sekali berbahaya untuk Crocodile. Lemparan ke dalam, dorong FC. Tendangan jauh, melambung tinggi, dorong FC. Yeah, peluit panjang telah dipoleskan. Babak yang pertama selesai. Skor 1 untuk Dolk FC dan 0 untuk Crocodile FC. Oke, jangan kemana-mana. Saksikan nanti di babak yang kedua. Oke, babak yang kedua dimulai. Skor 1 untuk Dolog FC dan 0 untuk Crocodile FC. Ya, mampukah Crocodile FC di babak yang kedua ini mampu cetak gol? Dari ketak tinggalan 1 angka dari Dolog FC. Mampu melewati 2 pemain Crocodile. Ya, lempar ke dalam untuk Dolog FC. Apa yang terjadi? Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Dolog FC. Dapatkan tendangan bebas untuk Crocodile. Mampu dikembalikan lagi oleh Dolog FC. Apa yang terjadi offside? Dolog FC. Hampir saja, sangat berbahaya. Masih ditepis. Gagal dalam Crocodile FC. Ya, pelanggaran yang dilakukan Dolog FC.
Tetap junjung tinggi sportivitas, tetap berjabat tangan. Ya, apa yang terjadi? Oh iya, terjadi tendangan penalti untuk Dolong FC. Kita saksikan. Akankah menambah poin Dolong FC? Yes. Iya, gol untuk Dolong FC. Poin 2 untuk Dolong FC dan 0 untuk Crocodile FC. Kembali Dolong FC. Gap, ya, gol. Hanya selang beberapa detik saja Dolong FC. Kita gol lagi dan live 3 untuk Dolong FC. 0 untuk Perkoda. Lalu panjang lagi lancar persahabatan selesai. Skor 3 untuk Dolong FC, 0 untuk Crocodile FC. Oke, saya untuk panjang. Terima kasih sudah menyaksikan laga persahabatan ini. Tapi junjung tinggi sporty kita.